Jumpa lagi dengan saya, Kaprindo Service, channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika. Hari ini terakhir kita buka bengkel ya. Jadi mungkin video terakhir kita upload mengenai servisan ya. Tapi mungkin ada beberapa video juga yang belum saya edit, yang belum saya upload. Nah, ini kipas Miyako untuk lebaran ya ceritanya. Nah, rusaknya itu dia mau berputar tapi kadang-kadang ya tidak mau berputar, soalnya kondisinya itu apa ya, asnya ini bagian depan setelah tak bongkar trotolin kayak gini. Ini kok pak kipas tornado yang baling-balingnya apa kayak ngarani kipas tornado baling-balingnya aluminium ya. Nah ini kocak ya asnya nih, teman-teman coba perhatikan nih, ini kocak. Kalau untuk diputar pakai tangan kayak gini sih enteng, tapi kalau dikocakin ini kocak. Nah, itulah penyebab dari kipas angin ini rusak ya. Ini brandnya Miyako, layanan bebas pulsa, iso ditelepon ki, made in Indonesia nih, buatan Indonesia. Nah, kali ini kita akan coba untuk memperbaikinya ya, dengan cara kalau teman-teman sudah mencopotinya seperti ini. Nih kayak saya ini menrondol. Ini dicopot bagian atas, bagian belakang. Pokoknya ditrondolin satu per satu ya. Ini bagian belakang ini biasanya susah karena mata obengnya runcing ya ini. Tak lepasin dulu. Tak ketok dulu sebentar. Setelah tutupnya copot, nah ini kita copot bagian sini ya, untuk noleh kanan kirinya, karena kita akan coba lihat bosnya itu pakai bearing atau cuman bos-bosan aja. Kalau bos-bosan aja ada nggak jualannya, saya juga belum pernah ganti ya model ini. Kita bongkar dulu, kita cek sama-sama teman-teman yang nonton video ini. Lagi ya, arah kendor. Perasaan udah tak kenduri tapi kok orang motor. Wira beres sih. Nah, lepas bagian sini aja. Tak putir orang kendor. Aneh. Binho. Jadi dari sini aja, dari pen-penanya yang tak lepas ya. Oh ini pengen terus. Oke. Nah, udah. Kemudian ini, buat empatnya kita lepas ya. Semua dilepasin. Enggak hanya dikendori tapi dilepas ya teman-teman. Nah, dilepasin kayak gini. Nanti kalau udah terlepas, saya akan kasih tahukan kepada teman-teman kondisinya seperti apa. Oke, teman-teman sekalian. Nah, ini dia kerusakannya. Nih kocak nih. Ininya kocak, terus dimasukin. Oh, kocok. Nah. Ada edisi kali ini saya bingung mau tak apain. Karena kondisinya udah mepet juga, mau tak cariin persamaan, mungkin tak pakaiin bearing. Tak pakaiin laker, tapi laker ukuran berapa belum tahu juga ini. Lagi ngeraba-ngeraba dulu. Siapa tahu ketemu. Kalau teman-teman tahu silahkan ketik di kolom komentar ya, untuk modif kipas angin Miyako tornado ini ya. Mudah-mudahan ketemu persamaannya dan kipas anginnya jadi buat lebaran. Bearing yang asnya sama 600 set nya, tapi untuk pinggirnya ini kurang besar. Ini lagi mau tak akal-akalin.
Kalau enggak ya nanti ganti bearing lagi, soalnya bearing yang dalamnya kecil, dindingnya agak besar itu susah sekali. Ini tadi tak cariin luru yang enggak beli ya. Ini untuk percobaan dulu aja, siapa tahu percobaannya berhasil dan bisa dipakai. Akhirnya terpasang sudah nih bearingnya. Sip. Sip. Mudah-mudahan enggak oglak. Dan kita akan pasangkan lagi. Ini asnya masuk, slep. Sip. Kita pasang. Kita kencangi, kita kayak pembongkarannya tadi, prosesnya cuma dibalik aja. Nanti kalau sudah terpasang keseluruhan, teman-teman bisa lihat hasilnya. Muter seser ataukah tidak. Oke, teman-teman sekalian, kita akan melakukan uji coba setelah dipasangin kayak gitu. Tombolnya di belakang sana itu ya. Kita putar. Teman-teman perhatikan baling-balingnya. Wis. Jos, anginnya coy. Silir. Jadi nomor satunya nih yang bentang. Ini nomor 2-nya ke bawah. Ini sedangkan paling pelan tapi ya lumayan datar juga ini ya. Jadi efek dari bearing itu kalau diberhentikan, ini udah tak berhentiin, itu nge-off-nya atau baling-balingnya berhentinya itu lama. Ini padahal yang kita ganti cuma depan, kalau depan belakang kipasnya bakalan muteran lebih kencang lagi, lebih jos dan lebih awet. Yaudah gitu aja ya video kali ini, cara memperbaiki kipas angin brandnya Miyako yang kondisinya muternya pelan, yang diakibatkan bosnya itu rusak dan kita ganti bearing 6000Z 6000Z atau piye ya kemu, aku nemu kok bearingnya, bearing nemu tulisannya kayak gitu dan hasilnya seperti ini. Mungkin cukup sekian video kali ini. Bila teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like, di subscribe, di share ke teman-teman kalian, dan wassalam. Bye.